Kabarnya, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat bunga kamboja untuk kesehatan dan kecantikan. Bunga kamboja atau plumeria pertama kali ditemukan oleh Charles Plumier, seorang berkebangsaan Perancis. Bunga ini biasanya tumbuh di tempat-tempat keramat, seperti pemakaman, dan banyak digunakan dalam ritual tertentu. Tidak hanya sebagai tanaman hias, bunga kamboja juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Berikut ini manfaat bunga kamboja yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, sebagai antibiotik dan mengobati sakit gigi. Ini bisa terjadi karena getah dari kamboja memiliki kandungan alkaloid, tanin, flavonoid, dan triternoid yang berhasiat mengobati sakit gigi berlubang. Untuk cara penggunaannya, yaitu ambil beberapa tetes getah Kamboja dengan kapas, lalu letakkan kapas pada gigi yang sakit. Meskipun bersifat sementara, namun bisa membantu mengatasi sakit gigi. Kedua, mengobati bisul. Bunga Kamboja juga berfungsi dengan baik mengobati bisul, yaitu dengan cara memanaskan daun Kamboja di atas api hingga layu. Setelah itu olesi dengan minyak saitun dan tempelkan pada bisul dalam keadaan masih panas. Kedua, mengobati kaki bengkak dan tumit pecah-pecah. Untuk mengatasi kaki bengkak dan tumit pecah-pecah caranya adalah ambil akar, batang dan daun kamboja secukupnya, kemudian rebus hingga mendidih, lalu tambahkan sedikit garam mineral. Tunggu air rebusan dingin, lalu rendam kaki dua kali sehari. Keempat, gonorhoea dan borok. Bagi penderita penyakit menular seksual PMS yang mengalami kencing nanah atau gonorhoea, bisa mengoleskan getah Kamboja pada borok yang sudah dicuci dengan air hangat. Mengusir nyamuk. Ekstrak dari bunga Kamboja digunakan sebagai salah satu bahan untuk campuran lotion anti nyamuk. Hal ini karena kandungan minyak atsiri yang terkandung memiliki senyawa graniol yang dapat digunakan untuk mengusir nyamuk. Keenam, melembabkan kulit. Kandungan minyak atsiri yang ada pada bunga kamboja bermanfaat untuk melembabkan kulit sehingga digunakan oleh banyak orang ketika pemijatan. Minyak kamboja dapat mengikat molekul air yang dapat mempertahankan kadar air dalam kulit. Sehingga kelembaban kulit akan selalu terjaga dengan baik. Ketujuh, menjaga kebersihan kulit. Bunga kamboja juga bisa menjaga kebersihan kulit karena kandungan minyak atsiri yang dikombinasikan dengan ekstrak etanol menunjukkan efek sinergis pada aktivitas antibakteri. Oleh karena itu, dengan mencampurkan kandungan ini dengan zat tertentu dipercaya bis membersihkan dan mencerahkan kulit secara merata. Kedelapan, mengobati penyakit disentri. Bunga kamboja berfungsi baik dalam mengobati penyakit disentri. Hal ini karena bunga kamboja telah digunakan secara turun-temurun sebagai ramuan, yaitu dengan cara merebus bunga kamboja kering sebanyak 12-24 gram bunga kamboja kering dengan 400 cc hingga airnya menyusut setengah, dan setelah dingin airnya bisa diminum. Kesembilan, sebagai obat penurun demam, folfoplumerin yang bersifat sebagai antipiretik (ZZ) pada bunga kamboja juga bersifat antiinflamasi, yang mana bisa mengatasi radang dan juga bisa meredakan demam. Kesepuluh, sebagai bahan pembuat parfum, bunga kamboja bisa digunakan sebagai parfum yang alami karena bunga kamboja dikenal memiliki wangi yang khas. Hal ini yang menyebabkan produsen parfum memanfaatkan minyak atsiri sebagai bahan pembuat parfum. Kesebelas, menyehatkan rambut. Tidak hanya berperan baik untuk kulit tampak bersih dan cerah, namun kandungan minyak atsiri dari bunga Kamboja berhasiat dalam menjaga kesehatan rambut. Ekstrak minyak dari bunga Kamboja memiliki khasiat membuat rambut menjadi lembut, halus, dan sehat. Kedua belas, sebagai bahan makanan. Bunga kamboja juga digunakan sebagai bahan makanan yang bisa dikonsumsi, di mana memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Salah satu olahan tradisional yang ada di Bali yang menggunakan bunga kamboja sebagai bahannya adalah lawar don jepun. Ketiga belas, dijadikan teh. Tak hanya digunakan sebagai bahan makanan, Bunga kamboja juga bisa diolah menjadi teh. Bunga kamboja dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering. Teh dari bunga kamboja berhasiat memberikan efek sejuk di pencernaan. Keempat belas, meredakan nyeri pada persalinan. Manfaat bunga kamboja juga bisa meredakan nyeri saat persalinan. Kita bisa melakukan pijatan menjelang proses persalinan dengan minyak esensial yang membantu meredakan nyeri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork, ibu hamil yang sedang melakukan proses persalinan merasakan tingkat nyeri skala 7-9 nyeri parah. Akan tetapi setelah dipijat dengan minyak bunga Kamboja, nyeri yang dialami secara perlahan menurun hingga skala 4-5. Kelima belas, stres. Adapun ekstra dari bunga kamboja yang mengandung senyawa graniol, citronella, dan linolol, berikatan dengan reseptor hidung dan mengeluarkan aroma yang menenangkan. Dengan minyak ekstrak yang dimiliki oleh bunga kamboja, dapat memberikan rasa rileks dan meredakan stres. Hal ini juga akan memicu produksi enkefalin dan hormon endorfin di dalam tubuh. 16 Mengobati kencing nanah. Bunga kamboja berhasiat mengobati kencing nanah akibat penyakit yang menular pada seks. Cara mengobatinya mudah dilakukan. Caranya rebus bunga kamboja secukupnya dengan dua gelas air sampai mendidih. Setelah dingin atau hangat-hangat kuku minum sehari sekali. Ketujuh mencegah penyakit kulit. Bunga kamboja juga bisa membantu mengatasi dan mencegah iritasi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit kulit tergolong penyakit menular, maka kita bisa mencegahnya dengan melakukan pengobatan herbal menggunakan bunga kamboja. 18. Menghilangkan kutil. Khasiat bunga kamboja juga membantu menghilangkan kutil. Saat mengaplikasikan bunga kamboja ke kutil kita harus berhati-hati karena getah bunga ini sangat tajam, sehingga dapat melukai bagian kulit yang lain. Oke, demikianlah penjelasan tentang manfaat bunga kamboja untuk kesehatan dan kecantikan. Semoga bermanfaat.